selamat datang di Grand Cempaka Resort and Convention. Oke, nah sekarang aku lagi ada di sini. Ini tuh letaknya strategis banget. Ada di masih di area Cisarua bawah ya, di area Cipayung. Dari pinggir jalan sih gampang banget dicarinya. Nah sekarang kita pengen tahu gimana keadaan si apa tadi? Grand Cempaka Resort and Convention. Dan ini luas banget guys, gede banget. Begitu masuk juga itu gede banget. Jadi kayaknya mungkin supaya durasinya nggak terlalu banyak, aku bakal split ini jadi dua, karena di sini juga ada camping groundnya. So stay tune ya. Kuncinya udah modern. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Wah, ini. Nyalain dulu. Ini kamarnya. Nggak ada ituan listriknya ya? Berarti masih manual ya kalau listrik ya? Nah, jadi aku pesan ide di Traveloka dengan apa dulu? Dengan bungalow bisnis harga aku lupa 230, 260 atau 280 gitu, tapi nanti aku kasih kepastiannya ya. Oke, langsung aja kita room tournya. Ini di sini begitu masuk tadi kita ada tampilan ya kayak gini, meja, oke, terus ini kamar mandinya lumayan besar, wow, dapet kelengkapannya, oke, udah shower juga dan hot water ya secara grand gitu ya. Kalau bukan grand patut dihilangkan itu penyematan kata grandnya. Buka dulu ininya. Ya, udah diacak-acak bocah. Ini Bunda belum lagi ngambil video loh. Oke, ini guys, ini dapat yang king bed ya. King bednya satu ini. Ini juga bisa pilih mau twin atau king. Terus ada kacanya besar. LED-nya juga lumayan besar. Terus komplimennya udah lengkap banget. Sebenarnya kalau di kalau di puncak itu yang dipermasalahkan kebanyakan adalah sinyal TV. Nah sekarang sambil aku cek sinyal sambil room tour juga. Nah ini dapet kelengkapan lemarinya, udah lemarinya juga udah modern. Udah dapat sendal hotelnya juga. Dan ini view luarnya. Oh. Oh. View lingkungan hotel. Ini lumayan lah ya bungalownya ya. Jadi bungalownya itu bukan tipe bungalow yang satu gitu guys. Jadi bungalownya tuh jadi apa sih, kayak gimana ya, jadi bareng-bareng gitu, banyak kamar lagi di dalam satu bungalownya itu, tapi masih pintunya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini gitu deh ya, jadi bisa dilihat kan ya nanti ya. Oke,
fasilitas yang bisa jadi unggulan di sini, guys. Kolam renangnya gede banget nih, kolam renangnya, dan lumayan fasilitasnya juga lengkap nih, kayak serodotan, wahana-wahana gitunya tuh dapet gitu. Nah, kalau aku lihat di IG-nya sih, memang si kolam renangnya juga ini disewakan umum ya. Jadi banyak kayak buat sekolah-sekolah gitu yang mau study tour atau mau rekreasi, biasanya ini disewakan juga selain untuk tamu hotel.